Baginda Sultan Mansur Shah ke Balai Rong Seri. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Assalamualaikum pada sekalian. Assalamualaikum. Ampun Tuhan, waalaikumsalam. Dengan berkat bawah duri Tuhan serta limpah kurnia, Patih sekalian berada dalam sehat sejahtera adanya. Izinkan Patih terlebih dahulu menyusun sembah ke bawah duri Tuhan. Patih sekalian sangat berbesar hati untuk berserah dendam tadi sebagai hadiah menghiburkan. Ampun Tuhan. Syukur alhamdulillah. Wahai Datuk Ibu di luar kesempatan. Lama sungguh, rasanya tidak mendengar. Dengan merdu, nyanyian, maupun lingkungan bersemangnya. Rombongan manakah yang akan diusul? Pemilu darah. Ampun Tuan, adapun pengibu lara dan turinnya ini, tak lain tak bukan ialah macam daya Tuan Kuda yang Cik Isang Gerbang. Ampun, Tuan. Tapi tak sangka, Isang Gerbang pada berbunyi. Ampun, Tuan. Patih, daya-daya pun sudah siap-siap. Sehingga Patih menyerah, ampun. Silakan, Daya. Tak sabar pula, Bita. Terima kasih Beta ucapkan kepada semua. Sungguh boleh berindam di bawah daya Cik Isa. Beta raja untuk berikan cenderamata pada setiap orang dan menjunjung kita Tuan akan Patih laksanakan dengan segera. Ampun Tuan. Thank you.
ada apa-apa masalah yang mahu memberitahu kita, Datuk Ibu Bapa. Ampun tuanku, ya adalah masalah tuanku. Kelahiran laut masukkan sering diserang lalu. Ampun tuanku. Apa Datuk Bendara? Kelahiran laut Melaka sering diserang lalu. Baiklah, kita akan menyuruh Menteri Seri Bama untuk menghampuskan lalu. Kita ingin awak membawa beberapa orang bersama untuk mengawal perairan negeri Melaka. Menjujur kita tunggu akan melaksanakan jangan segera. Aku tunggu. Hampir sebulan Megat Seri Rama berangkat ke laut melaksanakan tugas sehingga suatu hari. Sewaktu Dang Anum sedang duduk di muka pintu rumahnya, Dang Anum tercium bau yang sangat harum dan ternampak Datuk Pembulu Bentara berjalan membawa satu pengurusan besar. Pengawal jaga saja. Lihat siapakah yang berada
tanganmu. Tanong, mungkin saya sepatunya tanya. Mana tanganmu? Saya bukan. Kenapa Datu? Coba ceritakan. Sebenarnya, Dang Anu menolak menikahinya. Dia ingin memakan sekelas naga yang dimiliki Sultan Mahmud. Sultan Mahmud pun telah mengeras saya untuk memakan perut Dang Anu. Saya merasa kesal dengan perbuatan saya. Maafkan apa? Gila! Inikah balasanku setelah menggadai nyawa demi Sultan? Inikah balasanku atas saat setiapku kepada Sultan hutang darah meski dibayar dengan darah? Sultan akan menerima pembalasannya. Menjunjung diri kecintaan yang maha mulia baginda Sultan Mahmud Shah. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Yeah.